Yes, oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Love Game Langit Fantasy Gaming. Dan untuk video kali ini gue akan melanjutkan gameplay dari Senseiya Soldier Soul PS4 ya. Di video sebelumnya keempat Sen kita tuh di pas masuk ke kuilnya Gemini itu mereka terpencar ya, dibagi menjadi dua kelompok karena katanya mereka tuh berputar-putar terus. Si Seiya dan Shiryu di sini tidak diperlihatkan, tapi kayaknya mereka berhasil lolos gitu ya ke tempat berikutnya. Dan justru si Shun dan si Hyoga tuh bertemu dengan sosok Sen Emas Gemini yang mukanya tidak kelihatan, yang dimana kata dia adalah penyebab yang membuat tempat istana Gemini itu menjadi berilusi gitu ya. Jadi mereka mundar-mandir terus. Tapi pada saat pertarungannya si Hyoga dilemparkan ke dimensi lain katanya, kata si Gemini. Sedangkan si Shun dia berhasil dengan si rantai nebulanya, dia berhasil menyerang si sosok yang menyebabkan ilusi tersebut gitu ya. Dan entah kenapa malah ngeliatinnya ke si Popnya gitu kan. Begitu. Dan sekarang kita akan, di sini kita ada 3 cabang ya. Tipenya gue akan mulai dari yang paling atas dulu. Di sini kita di Istana Libra dan kita akan memakai si Yoga melawan Sein. Nah, ini adalah bintang gue Aquarius ya. Kamus. Shun wa Gemini no Seinto taoshita koto niyori Another Dimension de tobasareta Ijigen kara toki hanatareta Hyoga. Hyoga ga ochita no wa dai 7 no kyū. Dai Libra no Gold Seinto de aru Roushi ga shugo suru 天秤宮だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスの神よ。なぜあなたが天秤宮に。あなたは方兵宮を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ。氷河、これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。 ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ。まさか。マーマ。マーマの船が沈んでいく。 マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマ！黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても。 許せない! Oke, jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh si Aquarius Camus ini ya. Oh, kita dapat ini ya. Cosmogonic Recovery up 10%. Oke, gue jelasin dulu kalau saya ada yang belum tahu atau lupa. Jadi, si Camus ini adalah gurunya si Hyoga dan tadi itu ada sedikit scene tentang kapal yang tenggelam dan si Hyoga menyebutnya ibu ya. Jadi seingat gue, ibunya si Hyoga tuh mayatnya ada di kapal di perahu yang tenggelam tadi, dan di mana itu tuh posisinya di, pokoknya wilayah yang dingin aja, gak tahu mungkin kutub utara atau di mana. Nah, di mana kan kalau saking dinginnya mayat itu kan sampai ya tidak membusuk gitu kan di kapal itu tuh. Nah, si entah kenapa si Camus ini dia melakukan sesuatu yang buat si kapal yang ada mayat ibunya tuh tenggelam lebih dalam lagi. Dan itu membuat si Hyoga murka dan entah kenapa gitu ya, jadi si Hyoga dia bisa ngerasakan juga ini kok kok ini kenapa kapal ibu gue ditenggelamin gitu sama si Camus ini. Itulah yang membuat si Hyoga ini marah gitu ya. Oke, finish with a burst attack. Oke, kita coba ya. 俺の答えはただ一つ。戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れる。お、もしかしたらインターンですね。
はい、どうぞ。俺から奪う権利はない。やっと決心。フリージングコピー。ギリギリバンバン。 bentar lah bang, kasih gue nafas dulu bang. それだけ。ママを失って、ドーガの怒りを受けよ。力の加減など捨ててしまえ。ママのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。ママのことを忘れるな。ママ。 お前の心の中、母への愛、私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真の正義を持つ究極の心。遠く駆け離れたものだ。それだけ。もうこれ以上あなたに敬意を振るうなどできない。氷河。別の考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。それがわからぬか。この神への恐怖を届かせることなど不可能。 コースの教えてやろう。オッケー。蹴られるか。さあ、どうだ。やはりお前には無理だった。お前のことは。ダイヤモンド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 。ダイヤモン
R2, oh ya, aduh. Ya sudahlah. Yang penting ceritanya lanjut dulu, guys. Kono teido de wa kono saki donna Gold Saint to tatakau to shoubu wa miete iru. Naraba kono watashi ga indou wo watashite yarou. Kurae Aquarius saidai no ken Aurora Execution.今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。 許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりはせめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても解けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇っても この無人の天秤球で永遠にさらばだ氷河よ。 Jadi yang dilakukan si Camus tadi itu adalah dia melakukan jurus terkuatnya, yaitu Aurora Execution pada si Hyuga, dengan alasan daripada katanya Saint emas lain yang ya menyakiti si Hyuga, mending dia sendiri yang sebagai gurunya, dia sendiri yang memenjarakan si Hyuga dalam peti es abadi ini yang tidak akan pernah meleleh gitu kenaikannya. Dan itu adalah bentuk kasih sayangnya dari si Camus, katanya begitu. Oke, paling untuk video kali ini cukup sekian dulu aja. Dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung gue dengan mengklik tombol like dan subscribe. Dan sekali lagi memberikan bantuan berupa donasi, gue juga udah taruh untuk link Saweria di deskripsi video gue. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye-bye.